Penyematan tanda di pundak oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Hari Rosena kepada petugas gabungan ini menandai dimulainya operasi keselamatan Mahakam 2023 di wilayah Kutai Kartanegara. Tim gabungan yang jumlahnya 200 orang itu berasal dari Polres Kukar, Kodim 0906, Satpol PP, Dishub, dan BPBD. Selain kesiapan personel, Kapolres juga memeriksa kesiapan armada mobil dan sepeda motor untuk patroli. AKBP Hari Rosena menyatakan target utama operasi gabungan keselamatan Mahakam 2023 yakni menekan seminimal mungkin kecelakaan di jalan. Untuk mewujudkan target tersebut, masyarakat diimbau mematuhi dan menaati rambu-rambu berlalu lintas. Apa kelancaran lalu lintas tadi, ya? Karena ada kasusnya tadi meningkat dari yang ada COVID 2021, sekarang 2022 ada kejadian, paling tidak 2023 ini menurun. Kalau bisa tekan nggak ada, gitu kan. Makanya kita ada operasi keselamatan Mahakam tahun 2023 ini. Jumlah personil yang diturunkan? Personil, Pak Kasat, 200 ya? Sekitar 200 dulu. Gabungan kan ya? Iya, gabungan ada DLAJ, ada TNI, ada Damkar, ada Satpol PP. Terdapat 12 pelanggaran prioritas selama operasi digelar, diantaranya pemasangan sirine atau strobo pada kendaraan pribadi, knalpot brong atau bising, menelpon saat berkendara, melawan arus, melebihi batas kecepatan, balapan liar dan kendaraan bak terbuka digunakan mengangkut manusia. Amir Hamzah dan Tim Liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara.